Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Olin Family Channel. Kali ini kita lagi mau jalan-jalan ke IKEA nih. IKEA Surabaya yang baru buka di Ciputra World, Surabaya. Kali ini kita bukan mau nge-review produknya, tapi kita mau kulineran di sini. Yuk, ikutin aja. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share Olin Family Channel. Yuk, langsung kita order. Di sini self-service ya. Nah, kebetulan hari Rabu ini ada promo buy one get one bola daging ayam. Jadi kita order ini aja ya. Menunya cukup variatif ya, dari menu utama, menu tambahan, dan dessert. Kali ini kita coba dessertnya es krim, cheesecake, dan kue coklat mint. Selanjutnya kita order minuman, lalu kita langsung lakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit ataupun kredit. Lanjut ambil keranjang untuk makanannya dan langsung ambil antrian. Di layar akan ada nomor orderan kalian yang sudah ready. Langsung kita lanjut ke pengambilan. Yuk kita ambil orderan kita. Di sini semuanya self-service ya. Jadi kita cukup mengambil orderan kita di counter pengambilan. Kita juga akan mendapatkan cup untuk diisi minuman sesuai dengan selera kita. Bisa juga kita tambahkan saus di makanan kita. Selamat makan! Yuk kita icip-icip menu dari IKEA ini. Kira-kira recommended nggak nih buat kita makan di sini lagi? Kita review makanannya dari yang menu utama dulu ya, yaitu bola ayam. Menu bola ayam ini cukup enak dan unik ya, karena ada tambahan saus berry. Jadi kita kasih nilai 8. Selanjutnya ada cheesecake. Cheesecake-nya super enak ya, jadi aku kasih poin 9. Selanjutnya ada mazarin cake. Menurut aku ini juga enak, tapi tetap juaranya buatku cheesecake. Jadi aku kasih poin 7. Nah selanjutnya ada kue choco mint. Karena aku gak suka coklat, jadi ini aku cuma coba sedikit aja ya. Rasanya sih agak unik, jadi aku kasih poin 6. Lanjut kita ambil es krimnya yuk. Masukkan cone dan koin yang sudah diberikan saat kita mengambil makanan. Tinggal pencet dan keluar deh es krimnya. Menurut aku ini es krimnya super enak dan lembut dan juga tidak terlalu manis. Jadi aku kasih nilai 10. Setelah makan, kita juga harus mengembalikan piring dan gelas kotor ke area rak yang sudah disediakan oleh IKEA. Terima kasih sudah menonton video kami. Review ini hanya penilaian pribadi ya. Jadi favorit kalian yang mana nih? Bisa kasih komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kami makin semangat bikin video yang seru selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.